Ya guys, selamat pagi. Sekarang Travel Buddy ini berada di rumah dan ini hobi banget ya. Ini tetangga masih ramai di mana-mana dan ada salah satu layanan servis yang dimiliki oleh Pramitra Biolab, yaitu apa? Kalau saya mau medical check up seperti hari ini, rapid test atau cek darah, itu bisa dipanggil. Jadi inilah. Nah, ke rumah tadi dan pada saat ini pagi ini akan ada tes medical check up buat saya. Ini Mbak ya. Mbak kenalin dulu Mbak, namanya siapa Mbak? Iya, perkenalkan nama saya Mirda Fairunisa. Oke, Mbak Mirda nanti bantuin saya untuk ngambil darah, cek darah. Hari ini saya mau apa gitu, Mbak? Oh iya, di sini pemeriksaannya itu ada yang ada di dasar, ada darah lengkap. Darah lengkap. Kolesterol lengkap. Kolesterol lengkap. Rapid test ya. Siap, Mbak. Dan cek darah lengkapnya. Jadi yang diambil yang di sini, bukan di sini ya, supaya lebih maksimal ya, Mbak ya. Iya. Untuk hasil bisa berapa lama, Mbak, nanti? Untuk hasilnya sekitar 2 sampai 3 jam setelah kami sampai di laboratorium. Jadi memang ini harus diperiksa ya dengan sebuah alat. Oke, atau bisa ke Instagramnya @pramitrabiol. Untuk Pramitra sendiri alamatnya di mana, Mbak? Untuk Pramitra alamatnya di Jalan Sultan Agung, Office Park nomor 15, WH Link Bandar Lampung. Depan Pekor ya? Iya, betul. Strategi sebenarnya ya. Oke. Mbak, kalau untuk cek darah itu ada batasan umur nggak sih? Kalau batasan umur tidak ada. Anak bayi pun bisa sebenarnya. Bisa. Oke. Jadi kalaupun anak bayi sampai yang tua pun bisa ya. Guys, jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap Pramitra Biolab untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada customer. Jadi bisa datang ke rumah. Jadi buat kamu-kamu yang malas antri di klinik, malas keluar juga karena lagi mager di rumah, tapi ingin medical check up, bisa langsung telepon ke nomor tadi. Berapa, Mbak? 0822-8194-9293. Oke, sekarang kita tunggu hasilnya nanti ya. Thank you ya. Mau ngobrol-ngobrol dengan tim yang biasa keliling-keliling ini untuk melakukan home service. Bang, ya sudah kemana aja nih melakukan home service untuk customer-customer di Bandar Lampung? Jadi untuk setiap harinya itu kita keliling itu dimulai dari sekitar Noh Helen dulu. Oke. Setelah itu kita biasanya ke daerah terdekat, sampai Kedaton, kemudian Tanjung Karang Pusat, baru nanti kita ke Kemiling, baru rute terjauh. Itu setiap minggunya pasti ada aja yang home service ya? Pasti ada. Kebanyakan pasien sekarang home service itu minta rapid test atau cek darah atau apa biasanya? Kalau untuk saat ini rapid test juga banyak dan cek rutin juga banyak sih. Okay. Jadi kesadaran masyarakat akan kesehatan itu lebih meningkat sekarang ya. Bang, setelah dari sini mau kemana lagi nih rencananya? Kita ada di daerah Sukarame. Karena kemarin saya telepon, itu saya dapatnya jam 8.30 karena jadwal sudah mulai padat nih. Ya, betul. Ya, keliling-keliling ya. Betul. Oke, berarti orang-orang di Bandar Lampung ini sudah mulai peduli kesehatan. Karena apa? Karena jadwal home service itu sudah padat setiap harinya. Jadi kalau mau betul-betul mau home service, 1H1 sebelumnya gitu ya. Oke deh ya, kita tunggu hasil nanti dulu ya. Oke, thank you. Bapak ini sudah selesai untuk pemeriksaannya. Darahnya juga sudah diambil. Kemudian darahnya akan kami langsung bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Baik, Bapak ini saya mau pamit. Mau ke tempat home service selanjutnya. Okay. Baik,
Ini terima kasih sudah memakai jasa layanan home service kami. Semoga nanti hasilnya baik-baik saja. Berarti nanti hasilnya saya tunggu via WhatsApp ya, 2 jam lagi ya. Oke, makasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Silakan ya.